Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Altutorial Cuy. Nah oke guys, pada video kali ini saya akan jelasin bagaimana cara mengatasi tidak bisa komen di live TikTok orang lain. Nah perlu kalian ketahui bahwa penyebab masalah tersebut biasanya diakibatkan karena adanya bug aplikasi TikTok. Dan kemudian ada juga yang dimana akunnya memang bermasalah. Nah kalau yang itu memang susah untuk dideteksi ya. Cuman kalau yang aplikasi ngebugnya itu ada beberapa solusi yang bisa kalian lakukan. Yang pertama silakan kalian coba aja install ulang aplikasi TikTok. Nah silakan kalian uninstall aja aplikasi TikToknya ya. Kalian pasti tahu ya caranya seperti ini. Nah ini tinggal uninstall ya. Berhubung ini contoh saya nggak praktekin langsung, cuman kasih tahu aja. Pertama silakan kalian install ulang aplikasi TikTok. Dan yang kedua silakan kalian gunain aplikasi TikTok yang paling baru, karena itu juga bakalan mempengaruhi kinerja aplikasi TikTok guys. Jadinya kalian usahakan download aja TikTok yang terbaru ya, atau pastiin TikTok yang sudah update. Nah seperti itu. Nah jika udah, apabila kalian sudah melakukan beberapa cara tadi, apabila tetap nggak bisa, cara yang terakhir yaitu silahkan kalian coba aja laporkan masalah ataupun komplain ke pihak TikTok. Nah untuk komplainnya ini bukan komen di Play Store ya, melainkan kita memanfaatkan fitur yang ada di TikTok ini. Caranya pertama-tama silahkan kalian klik saya. Nah setelah itu silahkan kalian klik titik tiga ini. Kemudian silahkan kalian scroll ke bawah dan pilih aja laporkan masalah. Nah di sini adalah pusat bantuan ataupun dukungan ya dari TikToknya langsung. Nah seperti ini. Kemudian kita tunggu dulu sampai menu-menunya muncul ya. Nah ini udah muncul. Kemudian pilih aja bagian ini, ikuti suka atau komentar. Nah berikutnya pilih komentar. Nah berikutnya silakan kalian pilih lainnya. Setelah itu kalian pilih masih ada masalah. Nah baru di sini silakan kalian sampaikan keluhan dengan cara mendeskripsikan masalah kalian. Misalnya halo TikTok, saya tidak dapat komentar di live TikTok orang lain, tolong perbaiki, terima kasih. Kemudian kalian bisa kasih bukti screenshotnya, kemudian klik laporkan. Nah nanti bakalan diarahkan ke tiket dukungan dan maka nanti bakalan normal kembali. Biasanya ada yang cuman sehari, seminggu, dan bahkan ada yang berbulan-bulan juga. Dan ada juga yang bakalan dibalas oleh TikToknya langsung, nanti bakalan dikasih tahu caranya guys. Jadi cuman seperti itu. Nah semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.